Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat CDT semua? Okey, hari ini CDT akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua cara bagaimana menukar Minjet Pilot dengan mudah. Okey, mula-mula kita keluarkan carburetor ni daripada kotak. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey. Ini adalah carburetor original Umar Racing 24mm. Okey, King CDT, macam mana King CDT tahu saiz 24mm? Jadi, ini adalah saiz dia 24mm. Carburetor ini adalah original 24mm. Nah, jadi King CDT kongsikan kepada sahabat-sahabat CDT untuk masukkan minyak ke dalam carburetor ini adalah sangat mudah dengan cara membuka getah merah ni. Nah, ini adalah untuk masukkan paip minyak petrol. Okey, kat sini minyak petrol ada. Ini bukan. Yang ni untuk angin dia. Okey, jadi tanpa berlengah masa lagi, jom KCDT tunjukkan cara mudah bagaimana kita nak tukar Minjet Pilot carburetor Umar Racing. Okey, yang belakang ni adalah piping, pipe untuk modified masuk ke motor 4-stroke lah. Seperti apa King CDT untuk ni boleh masuk kat motor apa? Okey, untuk hose getah ni dia boleh masuk dekat motor seperti EFI, Chris, boleh lah. Jenis-jenis 4-stroke kan, legenda. Jadi macam mana nak sambung tengkuk dia King CDT? Persoalan dia King CDT, adakah menggunakan tengkuk asal yang standard boleh masuk? Jawapan dia tidak boleh. Jadi sahabat kena beli tengkuk yang bukan standard lah. Jadi beli yang racing yang sama tapak dengan ini. Okey. Jadi apabila sahabat ingin menukar dia, sahabat kena buka lah dulu ni. Sahabat kena buka dulu. Okey, sahabat dah buka. Sahabat letaklah kat bawah. Okey, sahabat dah buka, sahabat letak kat bawah. Lepas tu, apa yang perlu kita mulakan untuk kita menukar Minjet dan Pilot King CDT? Okey, untuk memudahkan membuka blok dengan selamat, mula-mula kita cabut piping power jack. Okey, ini adalah piping power jack. Ni yang power kan. Okey, jadi carburetor ni memang padu lah. Setakat penelitian King CDT, carburetor Umar Racing original ini adalah sangat padu. Janji original. Jangan copy sebab sekarang terlalu banyak copy Umar Racing. Sebiji bentuk dia macam ni. Kan? Sebiji bentuk dia macam ni. Tapi bukan brand Umar Racing, brand lain. Tapi banyak yang copy macam ni. Okey, jadi carburetor Umar Racing ini adalah yang terbaik lah. Kenapa King CDT kata terbaik? Sebab sistem dia punya technician dia, dia punya sistem dalaman. Nampak lubang ni? Lubang ni. Okey, lubang ni. Okey, jadi kita boleh nampak hanya luaran. Tetapi dalaman dia, kat dalam dia, lubang-lubang yang alu dalam dia tu, kalau kita pakai yang cat ayam, dia punya tak teliti lah. Dia punya tu tak sama. Kalau Umar ni, sebab apa dia mahal? Sebab dia pentingkan kualiti daripada kuantiti. Sebab sekarang memang limited lah edition Umar Racing ni. Nak dapat memang susah sikit. Jadi yang mana negeri ada banyak-banyak lah. Yang mana tak ada memang susah lah. Baru-baru ni ada sahabat King CDT daripada Temeloh, Pahang. Dia kata dah cari lah. Kan? Cari kat kawasan Temeloh, dia kata tak jumpa carburetor Umar, dia kata kan. Ada saiz yang tak sama yang macam yang dia inginkan. Jadi terpaksa lah kan, dia mencari-cari. Memang limited edition. Jadi apa yang perlu kita buat adalah mula-mula kita cabut, tarik tak ada masalah, tarik yang macam tu. Okey, nampak sahabat, nampak. Okey, sahabat CDT dah nampak. Okey, lepas tu
sahabat ambil sepana bunga. Okey. Ni. Okey, ambil yang bunga. Sahabat buka. Yang paling best Cabrito Marisi ni adalah dia punya ni. Oh, dia punya skru ni dua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Satu. Ni kan satu. Dua. Sini tak ada. Sini tak ada. Nampak tak? Betapa easy-nya, betapa senangnya kita menukar min jet pilot Umar Racing. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya. King CDT. Ni untuk apa ni? Ni, ni. Okey, apabila sahabat dah setting pilot tune, kalau nak tukar min jet saja, buka aja ni. Pakai spana 17 saja ni. Saiz 17. Buka ni, lepas tu pakai spana buka min jet, buka. Kira buka daripada sini. Tak perlulah kita buka dua skru ni. Dah mudah kan? Dah mudah. Dua skru. Dia bagi satu bonus. Kan? Memudahkan kita dalam memodifikasi, dalam mencari kelajuan pick up dan top speed yang padu. Okey? Jadi, King CDT buka lah ni. Okey, King CDT kongsikan sedikit ilmu. Semoga ilmu ini memberi manfaat lah kepada sahabat-sahabat semua. Ya, jadi carburetor ni sangat penting lah. Dia umpama macam jantung kita. Kalau jantung kita tak sihat, seluruh badan kita jadi masalah. Betul? Okey, jadi betul ke betul? Okey, faham ke? Faham. Okey, jadi apabila sahabat dah buka dua skru ni, sahabat boleh sahabat boleh buka lah. Dah buka dua skru ni, pastikan dua-dua dah terbuka. Sahabat boleh buka lah. Ingat, untuk buka carburetor rumah ni, jangan tarik terus, sentak macam tu, jangan. Bahaya. Sahabat main goyang-goyang macam ni. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Sampai dia terkeluar sendiri. Nampak? Okay, nampak? Sahabat nampak eh? Dia terkeluar sendiri. Jadi, kenapa King CDT, kita tak boleh nak buka tu, tarik terus. Sebab, apabila sahabat tarik terus, sentak macam ni. Sentak macam ni kan? Tarik. Terlekat ni, benda ni bengkok. Nampak? Benda ni bengkok. Apabila bengkok, minyak tak dapat nak simpan dengan baik lah. Sebab ukuran dia dah tepat, ditarik pula, bengkok habis lah. Tak dapat, orang panggil apa? Ketepatan dalam kita punya pelampung tu untuk menampung minyak. Dia punya cut off dia kat mana kan? Maksud cut off tu, minyak tu nak berhenti kat mana minyak? Supaya takungan cukup. Okey, bukan cut off engine dia. Dia punya minyak pun ada cut off. Kalau tak ada cut off, dia jadi overflow lah. Dia jadi minyak keluar. Menjejeh-jejeh minyak keluar. Jadi tak sedap lah kita modifikasi. Jadi sahabat boleh tengok yang ni minjet. King CDT kongsi. Yang ni adalah minjet. Minjet ni untuk minyak lah. Untuk sesuaikan dengan kita punya size block. Yang sahabat nampak yang tu, yang kat dalam tu, nyorok. Yang tu adalah pilot. Pilot adalah angin untuk bagi motor kita padu lah. Di high RPM dan low RPM. Jadi kena setting betul-betul untuk menjadikan mesin sahabat stabil lah. Kan? Kita dalam dunia setting carburetor ni, King CDT banyak plug and play lah. Cuba. Ada orang komen. King CDT ni macam macam apa lah je kan. Terror. Kira tahu-tahu dia kata kan. Minjet ni untuk blok ni. Minjet size ni untuk blok size ni. Jadi bukan King CDT ada kuasa apa pun, tak ada. King CDT hanya insan yang lemah. Insan yang biasa. Sama macam sahabat-sahabat semua. Jadi King CDT boleh tahu, walaupun tak sempurna dia punya sistem, tapi kita boleh anggar kan. Okey, kita boleh anggarkan min jet pilot ni saiz min jet pilot yang sesuai untuk blok yang kita pakai, saiz ni. Jadi King CDT banyak mencuba-mencuba. Sebab tu lah King CDT boleh tahu. Jadi kalau nak tengok min jet pilot, sinilah. Ni min jet pilot. Kan? Mana kita belajar. Kita belajar cuba dan mencuba. Baru kita faham. Kalau kita main cakap kita tak faham. Kita kena cuba dan mencuba. Jadi ini adalah minjet pilot apa semua ada kat dalam ni kan. Macam-macam minjet umar pun ada. Yang harga boleh tahan
one set rumah ni. Ha, ni ada. Ha, masa King sedia main highway dulu. Kan? Ha, berhenti kat R&R. Setting carburetor kan. Ha, King sedia bawa lah ni. Ha, masa main blok 68. Kan? Ha, jadi, ini adalah saiz-saiz dia lah. Untuk blok 65 ke atas. 65, 66, 67, 68. Kira siap jack ke apa, minjek dia ada kat sini lah. Memang besar lah dia punya lubang ni, kan? Sahabat boleh tengok saiz untuk ni lah. Okay, jadi yang case situ tunjuk, sekejap. Okay, ni adalah pilot dah lah. Okay, ni pilot. Ni adalah minjek. Okay, jadi jom kita buka. Okay, jadi kita buka minjek dulu. Spana untuk ni King CDT ada saiz 6. Untuk bagi ngam masuk, sahabat boleh tengok. Okay, ngam kan. Okay, ni saiz 6. 6. 9 besar ke? 6. Fit-fit lah tu, nampak? Okay, jadi kita buka. Ingat, waktu ketatkan minjek, jangan terlalu ketat, nanti dia patah. Sebab ni bukan besi padu, ini hanya tembaga eh. Ha, nampak? Okay. Ini adalah tembaga. Okay, jadi kita letak. Yang seterusnya, King CDT. Cara untuk kita buka pilot pula. Okay, untuk buka pilot, untuk kita buka pilot, saya buat ambil spana lepe, orang panggil. Kan? Bahasa kampung, spana lepe. Okay, jadi kita bagi mudah faham lah. Yang mana faham, okay, ambil ni. Masuk kan. Beli yang jenis macam ni, mudah sikit. Jangan besar sangat, ambil yang nipis ni. Okay, ambil yang nipis ni. Sahabat masuk kan. Sahabat buka. Tekan sikit, buka. Tengah tekan sikit supaya tak terhakis dia punya pilot tembaga eh. Okay, dah buka. Okay, ini adalah pilot Uma Racing. Okay, jadi King CDT yang ni adalah carburetor customer. Customer suruh setting terus ikut spec block dia. Jadi King CDT kongsikan lah kepada sahabat-sahabat semua. Okay, untuk yang ni dah settle. Okay, jadi King CDT setkan lah untuk minjek pilot yang special lah untuk saiz blok dia. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau macam berminat untuk memiliki carburetor rumah, memang limited edition lah sekarang. Nak dapat tu memang payah lah sikit. Kalau ada rezeki, insyaAllah dapat. Jadi ini adalah pilot apa ni? Ini adalah minjek rumah racing. Okay, kita pasang minjek. Okay, dah pasang. Kita ketatkan. Seperti yang King CDT kongsikan ilmu, sahabat kena ketatkan dia hanya sedikit saja. Kita gunakan kuasa tangan kita sedikit saja. Jangan lebih-lebih. Kalau lebih-lebih nanti dia jadi patah lah. Jadi King CDT kongsikan eh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia dah ketat. Dah, jangan ketat-ketat lah, nanti dia patah. Sikit je, bagi dia lekat je, dah. Okay, yang seterusnya King CDT akan ambil pilot lah. Okay, pilot. Sekejap King CDT kira kan untuk spek sahabat kita ni. Dia punya spek bukan kaleng-kaleng. Okay, jadi King CDT kongsikan lah cara bagaimana kita nak pasang pilot ni pada motor sahabat kita. Jadi King CDT akan pasangkan pilot yang sesuai. King CDT, apa maksud pilot yang sesuai? Maksud dia apabila barang ni sampai pada customer, boleh setting terus. Kira pasang ngam terus. Kalau tak ngam tu boleh adjust sikit angin ke kan. Ada punya sistem jarum macam tu lah. Man, tak lari mana lah. Berdasarkan pengalaman King CDT, dah banyak mencuba berpuluh, beratus kali ya, saya ada juga rasa. Kan? Cuba yang ni, cuba yang ni, nak bagi ngam. Ingat,
Apabila sahabat semua salah setting, maka akan terjadilah piston hilang, rod hilang. Masa belajar dulu-dulu memang dah lalui semua tu lah. Kan? Oh, memang sedih lah. Siapa tak sedih kan? Senang nak cari duit kan? Hancur sekejap macam tu lah. Jadi King Sediti tak nak sahabat-sahabat kena macam tu. Jadi King Sediti kongsi lah, sebab nak cari rezeki susah. Jadi biar kita setting tu dapat memberi manfaat kepada mesin kita kan, mesin kita. Jadi jimat lah, tak ada rosak-rosak-rosak kan, membazir amalan syaitan. Jadi bila dah pasang pilot, okay, masuk kan. Sama juga seperti pasang minjet, tak perlu terlalu ketat. Okay, okay, ada bunyi tu, berhenti tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia rasa dah tak gerak dah, berhenti. Jangan ketat-ketat, nanti dia los atau patah. Jadi pilot ni mudah, orang panggil apa, terhakis. Okay, jadi mudah bukan cara menukar minjet pilot. Jadi nak pasang pula eh. King Sediti tunjuklah, King Sediti kongsianlah kepada sahabat-sahabat semua cara buka dan pasang sekali. Okay, masukkan ni. Ingat yang ni lubang ni, nampak lubang ni, masuk kat sini. Okay, yang ni nampak kan batang ni. Jangan paksa kan. Cuba slow-slow. Jangan paksa nanti rosak. Okay, masuk kan macam tu. Okay, masuk kan. Okay, dah masuk. Dah masuk ngam cun. Okay, jika sahabat nak melawat ke kedai Shopee Sediti, type cahaya di atas tar. Adalah barang-barang di situ kalau nak. Kalau sahabat nak order barang apa-apa, boleh order di Shopee Sediti, cahaya di atas tar. Okay, King Sediti akan bagi stok lah yang mana ada. Okay, sahabat boleh message apa-apa barang yang sahabat nak tentang motosikal, adalah di situ. Jadi macam ni lah. Dah pasang, sahabat ketat kan. Okay, ketat kan, jangan ketat terus. Bagi dia fit-fit dulu, bagikan stabil. Okay, bagi stabil. Okay, dah stabil, baru kita ketatkan lah. Fit-fit. Okay, ketatkan sampai dia berhenti lah. Okay, dah berhenti. Yang ni kita ketatkan sampai dia berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah berhenti. Okay, facility nak pasti kan. Okay, dah berhenti. Cun dah. Kita boleh pasang lah dia punya wire power jack dah. Okay, ni dia punya wire power jack dah. Okay, jangan lupa pasang power jack, bawa power. Okay, setakat ini sajalah perkongsian King Sediti tentang cara mudah menukar minjet dan pilot carburetor Umar Racing Original. Jadi, jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King Sediti seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri ataupun tekan saja logo Sediti Cahaya di atas tar di bawah. Tekan video dan banyak ilmu yang King Sediti kongsikan. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.